Anjir mau ngerti itu. Hai teman-teman, hari ini kita akan menuju ke tempat teman, salah satu teman di mana seorang YouTuber ada di sana, yaitu Kawa Prayoga. Di situ kita akan ketemu dengan beliau. Kemarin sih di channelnya Kawa Prayoga sempat kemarin dia interview dengan saya. Tapi sekarang saya ingin memberikan kejutan pada dia. Gimana reaksinya? Kita simak terus ya. Kita sudah sampai di markasnya Agus. Jadi kita akan ketemu dengan yang namanya Kawa Prayoga dan Eric at Home. Situasinya agak panas, jadi ya lumayan. Ini dia. Nonton, Munafik Katrol. Satu jero. Ini lagi satu. Mereka bertiga, jadi sekarang kayak klub C70 menolak punah. Dan ini kenaranya. Jadi keren ya. Simak terus videonya. Ciao. Paling-paling mampu tuh. Aduh. Apa lu enggak kata-kataan ya? Bahagia itu tidak sebab. Kata-kataannya. Anjir mau ngerti itu. Bahagia itu tidak harus mewah. Bahagia itu happy itu. Ya, bahagia itu tidak sebab, kan?
Kemudian main tadi ke double lima sebelum beli. Oh, dan lagi beli. Tadi kita sekarang menuju pantai, pantai Kedungu, salah satu tempat yang indah di Tabanan.
berada di Pantai Kedungu. Jadi suasananya agak sepi dan panas. Kita jalan-jalan dulu sebentar. Ini YouTuber kita, kawan saya juga. Betul, saya kata. Mantap. Pantainya agak, airnya agak surut. Jadi banyak agak gede, airnya agak surut. Banyak yang jualan di sini, jadi aman. Wis. Sabar. Halo. Kaget lo. Oke, teman-teman, kita sekarang mau belanja dulu minuman yang segar-segar dan yang dingin-dingin. Haus. Nih, semuanya kepada kehausan dan kepanasan. Dagangnya banyak, tinggal dipilih aja kalau kalian mau kesini. Sudah banyak kendaraan yang datang, itu artinya pengunjung di Pantai Kedungu udah mulai rame. Apalagi sekarang malam hari Sabtu dan besok hari Minggu, jadinya banyak yang datang. Kita main jak di Oke, Kaung. Poko tu nya? Poko? Oh ya, leher betuan lah. Banyak perubahan yang terjadi di Pantai Kedungu. Salah satunya ini ada banyak restoran dan tempat-tempat nongkrong di Pantai Kedungu. Di Pantai Kedungu ini terjaga kebersihannya dan juga diimbau kepada masyarakat yang berkunjung di Pantai Kedungu diharapkan untuk sampahnya dibuang di tempatnya. Oke, teman-teman, perjalanan kita sudah berakhir hari ini. Ini semua teman-teman, jadi kita akan menunggu untuk perjalanan kita selanjutnya. Di mana saja, tunggu kisah kita. Ingat, subscribe, like, share, dan komen channelnya Lubak Kalu. Mantap!